انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى، أما بعد. الحمد لله، pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita masih bisa melanjutkan kembali kajian kita untuk membahas kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin yang ditulis oleh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu ta'ala. Dan sebelum memasuki bab berikutnya, tadi ada yang kelewat wajhul istidlal dari dalil yang terakhir di bab minasyirki al-isti'adatu bighairillah, halaman 269. Wajhul istidlal dari hadis Khawlah binti Hakim. Silakan ditulis. Isti'adah hanya boleh kepada Allah atau sifatnya. Isti'adah hanya boleh kepada Allah atau sifatnya. Sebab itu adalah ibadah. Sebab itu adalah ibadah. Itu di sini maksudnya apa? Isti'adah. Bagus. Sebab itu adalah ibadah. Titik. Mempersembahkan ibadah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Mempersembahkan ibadah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Saya ulangi. Isti'adah hanya boleh kepada Allah atau sifatnya. Sebab itu adalah ibadah. Titik. Mempersembahkan ibadah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Coba diulang. Mempersembahkan ibadah. Nah, alhamdulillah. Sekarang kita berpindah ke bab nomor 13, halaman 273. Halaman 273. Falyaqra' Abdul Barr Al-Ghani. Perhatikan, babun minasyirki an yastaghitha bighairillahi aw yad'a ghairahu. Bab, termasuk kesyirikan beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selainnya. Saya ulangi, bab, termasuk kesyirikan beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selainnya. Bab ini masih termasuk silsilah yang berhubungan dengan bab-bab sebelumnya. Karena di bab sebelum ini judulnya apa? Babun minasyirki al-isti'adatu bighairillah. Sebelumnya lagi apa? Babun minasyirki an-nadhru li ghairillah. Jadi ini sedang menyebutkan jenis-jenis syirik dalam tauhid uluhiyah. Ada nazar untuk selain Allah,
Kenapa nazar untuk selain Allah syirik? Karena nazar adalah ibadah. Habis itu kemudian isti'adzah kepada selain Allah juga syirik. Kenapa syirik? Karena isti'adzah adalah ibadah dan tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Nah, sekarang ini istighatsah. Istighatsah juga ibadah. Sehingga tidak boleh ditujukan istighatsah ini kecuali hanya kepada Allah. Barang siapa yang mempersembahkan atau menunjukkan istighatsah ini kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat syirik. Di sini dikatakan termasuk kesyirikan beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selainnya. Apakah antara berdoa dengan beristighatsah itu ada perbedaan ataukah sama saja? Mari kita baca, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh muallif rahimahullah. Nah. Qala Syekhul Islam rahimahullah taala, al-istighatsatu ya talabullahi wa huwa ila syaitani. Al-istintari talabun nasri wal isti'anati talabul harmi. Inna qultu fa baina al-istighatsati wad du'ai umumun wa khususun mutlaqun. Mutlaqun. Yajtami'ani fi maddatin wa huwa du'a wal istighatsati. Doa'ul mus wa huwa doa'ul mustaghithi Perbedaan antara istighosah dengan doa. Pertama, istighosah itu salah satu jenis dari doa. Istighosah adalah salah satu jenis dari doa. Berarti mana yang lebih umum, doa atau istighosah? Doa. Karena doa itu kalimat yang sifatnya umum, mencakup beberapa jenis, macam-macam. Salah satu jenis dari doa tersebut adalah namanya istighatsah. Kalau doa itu adalah permintaan secara umum. Doa itu adalah permintaan secara umum. Sedangkan istighatsah adalah permintaan di saat suasana genting. Di saat suasana genting. Maka apa kata Syekhul Islam? Wa huwa izalatu syiddah. Izalatu asyiddah. Jadi ketika suasana sedang genting, sedang kepepet, kemudian kita berdoa kepada Allah, itu namanya istighatsah. Berarti kalau sekedar antum kehilangan sandal jepit, kemudian antum berdoa, ya Allah, mudah-mudahan sandal ini ketemu, itu namanya apa? Itu namanya apa? Doa apa istighosah? Doa. Apakah kehilangan sandal jepit beda warna itu genting? Genting atau tidak? Tidak genting. Yang genting bagaimana? Kehilangan istri. Istri antum hilang di pasar. Antum berdoa kepada Allah. Genting atau tidak? Antum genting apa enggak sih? Jangan-jangan wah biasa aja nyari lagi. Aduh, repot nih. Jadi istighatsah itu adalah doa cuman sifatnya lebih spesifik, yaitu doa dalam suasana genting. Ya, ini perbedaannya. Baik, sekarang kita akan baca dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan beliau membawakan 5 dalil. Entah malam ini selesai atau tidak. Kalau selesai alhamdulillah, kalau tidak kita lanjutkan esok pagi. Beliau membawakan 5 dalil. Dalil yang pertama
adalah surat Yunus ayat 106 sampai 107. Iqra. Wa qaulullahi ta'ala. Qaulullahi ta'ala wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurru. Fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin. Wa in yamassallahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Wa huwa al-ghafurur rahim. Nah. Dalil yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wala tad'u min dunillah. Janganlah engkau berdoa kepada selain Allah. Kenapa? Karena selain Allah itu la yanfa'uka wala yadhurruk. Karena selain Allah yang kalian mintai itu tidak bisa memberikan manfaat dan tidak pula bisa menghindarkan dari madharat. Madharat itu mara bahaya. Jadi enggak ada gunanya. Berdoa kepada selain Allah itu enggak ada gunanya. Doa itu biasanya kalau enggak pengin manfaat, jenisnya doa itu jenisnya kalau enggak pengin manfaat, ya ingin terhindar dari mara bahaya. Itu doanya. Pengin manfaat, contohnya pengin dapat ilmu, ya itu manfaat. Pengin dapat rezeki. Pengin nikah. Pengin promosi jabatan, itu namanya manfaat. Yang kedua apa tadi? Pengin terhindar dari mara bahaya. Orang lagi sakit pengin sembuh, ya. Kemudian sedang dikejar-kejar oleh debt collector pengin ya selamat, ya pengin lunas. Pokoknya yang namanya doa itu antara minta manfaat atau terhindar dari mara bahaya. Jangan berdoa kepada selain Allah. Kenapa? Karena selain Allah itu tidak bisa memberi manfaat atau menghindarkan dari mara bahaya. Fa in fa'alta, kalau engkau tetap lakukan itu, melakukan apa? Berdoa kepada selain Allah, fa innaka idzam minal zalimin. Maka engkau termasuk orang yang zalim. Zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Apakah orang yang berdoa kepada selain Allah berbuat zalim? Apa yang dia letakkan bukan pada tempatnya? Apa yang diletakkan bukan pada tempatnya? Doa. Tempatnya doa ke siapa? Kepada Allah. Dia letakkan doa ini kepada selain Allah. Berarti dia berbuat zalim. Dan zalim di sini bukan sekedar zalim, tapi zalim yang di sini maksudlah syirik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya, apa? Ya bunayya la tusyrik billah. Terus inna syirka la zulmun adzim. Ya bunayya, anakku, la tusyrik billah. Jangan berbuat syirik. Inna syirka, sesungguhnya syirik, la zulmun azim. Adalah kezaliman yang paling besar. Berarti orang yang berbuat syirik, dia telah berbuat zalim. Maka ayat yang di sini, fa in fa'alta innaka fa innaka idza minadh zalimin. Kalau kamu lakukan itu maka engkau termasuk orang-orang yang zalim, alias engkau termasuk orang-orang musyrik. Ya. Kemudian Allah lanjutkan, wa iyamsaskallahu bidzurrin fala kashifa lahu illa hu. Seandainya engkau ditimpa mara bahaya, maka tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu, mengangkat mara bahaya darimu kecuali hanya Allah saja. Kalau Allah takdirkan kita sakit, maka tidak akan ada yang bisa mengangkat sakit itu kecuali siapa? Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dokter itu cuma ngasih obat. Bukan menyembuhkan. Buktinya ada orang yang berobat sembuh dan ada orang yang berobat tidak sembuh. Kalau enggak mari ya mati.
Kalau enggak sembuh ya mati. Yang menyembuhkan bukan dokter. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, anak yang sulit diatur, anak yang nakal, anak yang malas, ujian dari Allah. Tidak ada yang bisa mengangkat itu kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang beriman ketika mengalami ujian-ujian seperti itu, maka dia cepat-cepat kembali kepada Allah. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, tidak ada tempat lari darimu ya Allah kecuali kembali kepadamu. Kami tidak bisa berlindung darimu ya Allah kecuali kami minta perlindungan kepadamu. Kalau Allah Subhanahu wa taala timpakan ujian kepada kita, maka tidak ada jalan lain kecuali kita kembali kepada Allah. Sehingga orang yang beriman, seberat apapun ujian, dia tetap yakin bahwa Allah Ar-Rahman, bahwa Allah Ar-Rahim, bahwa Allah Al-Wadud. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah itu Maha Pemurah, Ar-Ra'uf. Allah Maha Penyayang kepada kita. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Sebaliknya, wa iyuridka bikhairin fala radda li fadlih. Dan seandainya Allah menginginkan untuk memberikan kebaikan kepadamu, wahai manusia, maka tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Kalau memang Allah takdirkan antum bakalan nikah dengan si bunga desa, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi. Kecuali kalau memang antum ditakdirkan nikahnya sama daun desa. Ya, bukan apa? Bukan bunganya. Daunnya sudah layu lagi. Ya sudah, memang jatahnya antum segitu, ya sudah. Wa iyuridka bi khairin fala radda li fadli. Kalau Allah sudah menakdirkan antum mendapatkan kebaikan, maka tidak ada yang akan bisa menghalanginya. Kalau antum ditakdirkan daftar di sebuah perusahaan, diterima sama Allah, Allah takdirkan antum diterima, enggak ada yang bisa ngalangi sudah. Orang yang baca ayat ini dia enjoy hidupnya. Loh, buktinya ditolak. Ya memang ditakdirkan ditolak. Selesai masalah. Cepat move on. Ya. Enggak selalu hidup dalam melamar akhwat ditolak, biasa aja. Emang akhwat cuma dia? Ya, kayak enggak ada akhwat yang lain. Ya tapi kan, ya enggak usah pakai tapi. Berarti memang Allah takdirkan antum ditolak. Sudah selesai, cari yang lain. Ditolak lagi, ya memang takdirnya ditolak. Cari lagi yang lain. Ya, emang akhwat cuma dua apa? Ya. Selesai masalah. Terus yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala ketika menakdirkan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala akan timpakan sesuatu tersebut kepada siapa yang dikehendakinya. Wa huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, sebelum kita baca ditulis dulu. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Sebab hanya Allah yang bisa memberi manfaat dan menghindarkan dari mara bahaya.
Sebab hanya Allah yang bisa memberi manfaat dan menghindarkan dari mara bahaya. Nah, ulangi, tidak boleh berdoa kepada selain Allah, sebab hanya Allah yang bisa memberi manfaat dan menghindarkan dari mara bahaya. Baca. Nah, ini adalah ayat yang pertama. Kita lihat syarah yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan. Wa qawluhu wa la tad'u min dunillah. Itu az-zulmu fi hadhihi al-ayah huwa asy-syirku. Zalim di sini itu bukan sebenda sembarang zalim, tapi zalim yang kategorinya kesyirikan. Naam. Kama qala Allah Ta'ala Al-Rahman inna syirka zulmun 'adzim. Wa qulu wa inna tasallahu bi dhulmin fala kashifa lahu illa hu. Hadha qiyamatul mustaqim. أخبر الله تعالى أنه لا يمسك الضر إلا الله وحده دون ما سواه مطلقا وقوله وإن يردك بخير فلا راد لفضله وهذا في قصد كل طالب مراد أخبر تعالى أنه هو الذي يتفضل على من سأله ولا يدري أحد أي يمنعه شيئا من فضل الله عليه فهو مؤتي ومانع لا مانع لما أحق ولا مؤتي لما منع. نعم. فهو المؤتي والمانع. ما معنى مؤتي؟ Dialah yang memberi. والمانع Dialah yang mencegah. Dialah yang menghalangi. Jadi Allah akan memberi atau menghalangi. Menghalangi itu maksudnya kita minta enggak dikasih sama Allah. Kalau memberi berarti kita minta dikasih sama Allah. Dan Allah memberi atau tidak memberi itu pasti dengan hikmahnya. Belum tentu Allah itu memberi apa yang kita minta. Allah memberi yang kita butuhkan. Ya. Dan tidak setiap yang kita minta kita butuhkan. Bahkan barangkali yang kita minta itu adalah sesuatu yang bakal merusak kita. Jadi kalau misalnya antum melihat teman antum punya HP keluaran baru, ya, kemudian antum berdoa, ya Allah mudah-mudahan anak punya HP seperti punya teman anak. Ternyata sampai tamat madrasah HP-nya ya tetap jadul. Ya enggak apa-apa. Ya. Allah tidak ngasih. Dan Allah tidak ngasih itu bisa jadi karena sayangnya Allah kepada antum. Allah mengetahui kalau antum pegang HP itu rusak nanti. Ya. Waktunya habis buat mainan HP. Kalau HP jadul kan buat mainan apa? Cuma isinya buat telepon, SMS. Al-mani'u wal-mu'ti. Dialah yang memberi dan dia pula yang mencegah. La mani'a lima a'ta. Tidak ada yang bisa mencegah ketika Allah berkehendak untuk memberi. Wala mu'ti lima mana. Dan kalau Allah berkehendak tidak ngasih, tidak ada yang bisa ngasih. La mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Kapan dibacanya? Habis sholat.
Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, ana cari tidak ditemukan syarahnya di sini. Ada kemungkinan terlewat dari Syekh Abdurrahman bin Hasan, atau ada kemungkinan Syekh Abdurrahman bin Hasan menganggap syarah ayat yang pertama sudah mencakup ayat yang kedua. Tapi saya akan sampaikan ayat ini, Al-Ankabut ayat berapa? Ayat 17. Ini adalah cuplikan dari ayat. Ini cuplikan dari ayat Fattahu indallahi rizqa wa'buduhu. Ini adalah ayat cuplikan di tengah-tengah. Saya akan bacakan dari awal. Silakan ditulis. Silakan awal ayatnya saya akan bacakan. Innal ladzina ta'buduna, ditulis. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Rizqan. La yamlikuna lakum rizqan. Fabtaghu 'indallahi ar-rizqa. Fabtaghu 'indallahi ar-rizqa wa'buduhu. Washkuru lahu. Washkuru lahu. Ilaihi turja'un. Ilaihi turja'un. Ana ulangi dari awal. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Fabtaghu 'indallahi ar-rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Ilaihi turja'un. Coba diulang ayatnya. Nah, maksudnya artinya apa? Innal ladzina ta'buduna min dunillah, sesembahan yang kalian sembah selain Allah, la yamlikuna lakum rizqa, tidak bisa ngasih kalian rizki. Sesembahan yang kalian sembah selain Allah tidak bisa ngasih kalian rizki. Fabtaghu 'indallahi rizqa, maka hendaklah kalian nyari rizki dari siapa? Dari Allah. Mintalah rizki dari Allah. Wa'buduhu, dan beribadahlah hanya kepada Allah. Washkurulah, dan bersyukurlah kepada Allah. Ilaihi turja'un, hanya kepada-Nya lah kalian akan dikembalikan. Ayat ini mengandung perintah untuk meminta rizki kepada Allah, beribadah dan bersyukur. Jadi beribadah atau mencari rizki itu tidak menghalangi seseorang untuk beribadah. Sehingga keliru kalau ada orang telat-telat sholat dengan alasan dagang. Jadi mencari rezeki itu tidak boleh mengabaikan ibadah, apalagi ibadah-ibadah yang pokok. Terus setelah kalian cari rezeki, dapat rezeki, beribadah sudah, washkurulah, jangan lupa kalian bersyukur. La in syakartum la azidannakum.
kalau kalian bersyukur niscaya akan aku tambah. Orang yang tidak bersyukur maka justru akan selalu merasa kurang, 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 hidupnya akan gelisah. Kenapa gelisah? Karena melihat orang lain, melihat orang lain seakan-akan bahagia. Selalu melihat rumput tetangga lebih hijau, padahal kan mungkin rumput tetangga sintetis, bukan rumput apa? Asli. Makanya enggak puas-puas, karena selalu melihat rumput tetangga. Tetangga melihat antum juga demikian. Itu kata orang Jawa, sawang sinawang. Ya. Orang melihat antum bahagia, antum melihat dia bahagia. Dan untuk memupus hal itu, maka dengan bersyukur. Wasykurulah. Nah, ayat ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam bab minasyirki ayastaghitha bighairillah aw yad'u ghairahu. Karena rata-rata atau banyak orang berdoa kepada selain Allah, masalahnya masalah rizki. Orang pergi ke kuburan, minta sama ahli kubur, kenapa? Bisnisnya lagi lesu, rizkinya lagi seret, lagi menghadapi saingan bisnis. Rata-rata seperti itu. Akhirnya tergoda untuk pergi ke kuburan, minta kepada ahli kubur. Atau ke dukun juga sama kayak gitu. Baru buka warung, pengen supaya warungnya laris. Baru buka warteg, bagaimana supaya wartegnya ini laris. Pergi ke dukun, dikasih centong. Dikasih apa? Centong, harganya 10 juta. Bayangkan centong, centong nasi 10 juta. Padahal ya kalau di pasar itu paling berapa? Berapa? Mungkin 10 ribu. Ya pinter-pinternya dukun ngedobes. Ya, pinter-pinternya dukun itu bercuap-cuap. Kok ya mau yang di bohongi, kok ya mau. Rata-rata karena rizki. Nyari rizki, maka diingatkan sama Allah apa? Fabtahu indallahi rizqa. Carilah rizki, mintalah rizki kepada siapa? Allah. Sebelumnya Allah katakan, innalladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Yang kalian mintai selain Allah, yang kalian doa, kalian mohon selain Allah, sesembahan selain Allah, itu mereka enggak bisa kasih kalian rizki. Maka mintalah rizki kepada Allah. Maka apa kesimpulannya? Silakan ditulis. Rizki hanya bisa diberikan oleh Allah. Rizki hanya bisa diberikan oleh Allah, sehingga memintanya kepada selain Allah, sehingga memintanya kepada selain Allah, memintanya, nya itu apa? Rizki. Sehingga memintanya kepada selain Allah adalah kesyirikan. Sehingga memintanya kepada selain Allah adalah kesyirikan. Saya ulangi, rizki hanya bisa diberikan oleh Allah, sehingga memintanya kepada selain Allah adalah kesyirikan. Baca. Nah, asanta. Baik, sekarang kita lanjutkan ke dalil yang ketiga.
halaman 276. Wa qawluhu dalil yang ketiga yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah surat Al-Ahqaf ayat berapa di situ? 5 sampai 6. Berarti 2 ayat. Allah berfirman, "Wa man adallu?" Adakah yang lebih sesat? Adakah yang lebih menyimpang? Mimman yad'u min dunillah? Dibandingkan orang yang minta kepada selain Allah, yang berdoa kepada selain Allah. Man la yastajibu lahu, yang dimintai itu tidak akan pernah mengabulkan permintaannya. Tidak pernah mengabulkan permintaannya. Kapan? Sekarang apa besok? Kapan? Sekarang atau besok? Gak bisanya? Hah? Kalau sekarang enggak bisa, siapa tahu besok bisa. Kalau besok enggak bisa, siapa tahu lusa bisa. Ternyata Allah berfirman ila yaumil qiyamah. Ditunggu sampai hari kiamat pun tidak akan bisa mengabulkan. Makanya Allah katakan di sini wa man adallu, adakah yang lebih sesat? Adakah yang lebih menyimpang dibandingkan orang yang meminta kepada selain Allah padahal tidak akan dikabulkan sama yang dia mintai itu, bukan hanya sekarang, sampai hari kiamat. Kenapa? Wahum an du'aihim ghafilun. Karena yang mereka mintai itu tidak tahu. Tidak tahu apa yang kalian minta. Dia enggak dengar. Bu akan teriak-teriak bagaimanapun dia enggak dengar. Sudah tahu enggak dengar ngapain? Dimintai. Makanya Allah katakan di awal wa man adallu, adakah yang lebih sesat, adakah yang lebih menyimpang? Sudah tahu bahwa mereka itu enggak dengar, enggak akan ngabulkan kok masih tetap ngotot minta gitu loh. Ya siapa tahu nanti di hari kiamat bisa bantu-bantu kita. Di dunia enggak ngasih ya, siapa tahu di hari kiamat. Allah lanjutkan firman-Nya. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daa. Wa idza husyiran nasu, ketika manusia semuanya dikumpulkan selain Allah yang kalian mintai itu justru akan menjadi musuh buat kalian. Kanu lahum a'da, yang kalian pikir bakal bantu itu malah justru akan memusuhi kalian. Lagi-lagi jangan heran kalau Allah mengawali ayat ini dengan waman adallu, adakah yang lebih sesat, adakah yang lebih menyimpang. Wong di dunia enggak akan bisa mengabulkan sampai hari kiamat. Nanti di hari kiamat pun enggak akan bisa bantu. Kenapa masih dimintai? Wa hum an du'aihim, maaf, wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan para sesembahan-sesembahan tersebut mereka mengingkari peribadatan yang kalian persembahkan kepada mereka. Berarti berdoa kepada selain Allah di sini dinamakan ibadah. Ada sebagian orang ingin berkelit, kita enggak menyembah mereka kok, kita cuma minta tolong saja. Loh, itu doa. Doa adalah ibadah. Makanya Allah katakan wa kanu bi ibadatihim kafirin. Para sesembahan tersebut mereka akan mengingkari peribadahan kalian kepada mereka.
Berarti yang kalian lakukan minta-minta kepada selain Allah itu ibadah. Makanya di sini dinamakan apa? Bi ibadatihim. Walaupun kalian berkelit itu bukan ibadah, saya enggak nyembah, saya cuma minta tolong. Saya cuma minta bantuan, ya itulah doa, dan doa adalah ibadah. Baik, silakan ditulis. Berdoa kepada selain Allah adalah penyimpangan terbesar Berdoa kepada selain Allah adalah penyimpangan terbesar sebab doa adalah ibadah. Sebab doa adalah ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah. Sebab doa adalah ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah. Saya ulangi, berdoa kepada selain Allah adalah penyimpangan terbesar. Sebab doa adalah ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah. Ikra. Bagus. 6. Sekarang kita pindah ke dalil keberapa? Dalil ke 4. Falyaqra Abdullah Jundi. Dalil yang keempat ini adalah surat An-Naml ayat 62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ammay yujibul muttarra?" Siapakah yang bisa mengabulkan doanya orang yang sedang kepepet? Berarti ini jenis apa tadi? Istighatsah. Berarti ini ayat sudah berpindah kepada istighosah. Kalau tadi masalah doa, ini istighosah. Amma yujibul muttarra idza da'ahu. Siapakah yang bisa mengabulkan doanya orang yang sedang kepepet? Wa yakshifus su'a. Dan siapa pula yang akan bisa menyelamatkan, menghindarkan, mengangkat mara bahaya atau musibah. Wa yaj'alukum khulafa al-ard. Dan siapa pula yang menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi. Seluruh pertanyaan itu jawabannya sama. Apa itu? Allah. Berarti yang akan menjawab doanya orang kepepet Allah, yang akan menghilangkan mara bahaya adalah Allah, yang menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi adalah Allah. Maka Allah tutup, a ilahumma Allah, adakah ilah selain Allah? Atau dengan kata lain, kenapa kalian kok sudah tahu bahwa yang bisa mengabulkan doanya orang yang kepepet itu Allah? Kenapa kalian mintanya kepada selain Allah?
Kenapa kalian masih minta-minta kepada selain Allah? Lata, Uzza, Manat. Ya. Kenapa kalian masih minta-minta kepada selain Allah, kepada pohon, kepada batu, kepada kuburan? Kenapa? Apa kalian lupa bahwa yang bisa memberikan manfaat, menghindarkan dari mara bahaya itu hanya Allah? Apa kalian lupa bahwa yang menjadikan kalian khalifah di muka bumi itu adalah Allah? Apa kalian lupa? A ilahum ma Allah. Ini adalah uslub, ya. Inilah metode atau cara Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi dengan kita. A ilahum ma Allah. Diajak kita untuk berpikir. Jadi sebenarnya kesyirikan itu adalah sebuah perbuatan yang sama sekali tidak masuk akal. Selain memang itu haram, selain itu memang dosa yang paling besar, itu sesuatu yang tidak masuk akal. Kenapa kalian menyembah selain Allah, padahal selain Allah itu enggak bisa ngapa-ngapain? Kenapa kalian rebutan kotoran sapi? Ya. Kemudian menganggap itu adalah berkah. Ya. Itu tidak masuk akal. Ya. Jadi kesyirikan sesuatu yang tidak bisa dicerna dengan akal sehat. A'ilahumma Allah. Kenapa kalian masih punya sesembahan selain Allah, padahal yang kalian sembah itu enggak bisa ngapa-ngapain? Seperti kisahnya Amr bin Jamuh. Masih ingat kisahnya? Hah? Pernah Anda sampaikan di sini belum? Nah, kalau cerita belum. Pernah Anda sampaikan di sini? Belum. Amr bin Jamuh itu adalah pembesarnya, salah satu pembesarnya Madinah. Salah satu pembesarnya Madinah. Anaknya masuk Islam duluan sebelum bapaknya. Bapaknya namanya siapa? Namanya siapa? Ya tadi Amr. Kita lagi cerita Amr kan. Ya, Amr bin Jamuh belum masuk Islam. Anaknya duluan yang masuk Islam. Nah, anaknya ini pengin bapaknya ini masuk Islam, tapi bapaknya ini maniak berhala. Senang banget sama berhala dan sangat menghormati berhala. Maka anaknya ini mereka bersiasat, ya, mengatur strategi untuk melepas ketergantungan bapaknya ini sama berhala. Anaknya bareng sama dua orang temannya, kalau enggak salah, tiga anak-anak muda. Ketika bapaknya malam-malam sudah tidur, maka mereka bertiga mengendap-endap ngambil patungnya bapaknya. Ngambil Tuhannya bapak dia. Setelah itu kemudian dibuang di comberan. Dibuang di mana? Di comberan. Keesokan harinya ketika Amr pengin menyembah patungnya, ternyata hilang. Tuhannya apa? Hilang. Akhirnya dia pun marah besar, dia cari-cari di rumah enggak ada, dia cari keluar rumah enggak ada. Terus keliling sampai akhirnya dia melihat Tuhannya itu sedang terkapar mengenaskan. Di mana? Di comber. Wah, tambah marah lagi. Siapa yang berani menghinakan Tuhanku ini? Terus sama Amr dimandikan, disabuni, dikeringkan, dikasih parfum. Kemudian minta maaf sama Tuhannya. Sudah, itu hari pertama. Hari yang kedua, malamnya, anak-anak itu melakukan hal yang sama. Diambil, dibuang ke comberan lagi. Keesokan paginya, sama ketika Amr pengen
menyembah Tuhannya enggak ada, maka dia pun marah-marah. Cuman dia sudah punya feeling. Ya, kalau kemarin kan masih keliling-keliling. Hari yang kedua dia punya feeling, kayaknya sama tempatnya. Maka dia langsung kecomberan, enggak keliling lagi. Ternyata betul di situ. Ya, akhirnya dicuci lagi, dimandikan lagi, disembah-sembah lagi. Sampai datanglah malam yang ketiga. Dan sebelum malam ketiga datang, Amr bilang sama Tuhannya, ini kamu saya kasih bekal pedang, kalau ada yang macam-macam sikat aja. Mungkin kemarin kan gak siap ya, gak siap apa? Senjata, nih kasih senjata. Kalau ada macam-macam, babat aja, gak usah ragu. Malam yang ketiga, ternyata betul, anak-anak masuk lagi, diambil sekalian sama pedangnya. Jadi Tuhannya Amr ini diambil sama pedangnya, terus diikat, ya, sama pedangnya itu diikatkan kemana? Ke patung tersebut. Terus ditambahi anjing mati, diikat jadi satu. Terus dilemparin kemana? Ke comberan. Jadi lebih dahsyat nih malam yang ketiga. Tapi subhanallah, ketika hari ketiga itu Amr sudah tahu kayaknya tempatnya di sana, maka langsung ke comberan. Begitu melihat di comberan, ternyata Tuhannya nggak bisa ngapa-ngapain, malah terikat dengan pedangnya plus bangkai anjing. Maka saat itu dia sadar. Dia sadar bahwa kalau kamu melindungi dirimu saja enggak bisa, apalagi melindungi aku. Harusnya orang kan berpikir logis seperti itu. Tapi banyak orang yang akal sehatnya mati ketika berhadapan dengan tradisi. Ini sudah apa? Turun menurun. Seakan-akan EQ dia yang di atas 150 itu kayak tahu-tahu jadi nol. Ya. Gelar profesor dia itu seakan-akan kayak hilang, lenyap. Enggak lagi bisa berpikir sehat. Ya. Padahal Allah dalam Al-Quran sering mengajak kita untuk berpikir, ilahumma Allah, masa kalian punya sesembahan selain Allah? Wong selain Allah itu enggak bisa ngapa-ngapain kok. Mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada para manusia. Nah, tulis. Hanya Allah yang bisa mengabulkan istighatsah hamba. Hanya Allah yang bisa mengabulkan istighatsah hamba. Maka beristighatsah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Maka beristighatsah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Saya ulangi, hanya Allah yang bisa mengabulkan istighatsah hamba. Maka beristighatsah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Baca, ya.
Naam, ahsanta. Dalil yang terakhir. Iqra wa rawat Tabarani. Naam. Wa rawat Tabarani bi isnadihi annahu kana fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dhil mu'minin. Dikisahkan di zaman Nabi SAW ada seorang munafik yang sering mengganggu kaum mukminin. Yang sering menyakiti kaum mukminin. Faqala ba'dhum, maka sebagian dari mereka berkata. Mereka itu siapa? Mereka itu siapa? Kaum mukminin. Sebagian dari kaum mukminin mereka berkata, "Kumu bina." Ayo kita berangkat. Nastaghitsu bi Rasulillah. Kita minta bantuan Rasulullah SAW. Yuk kita beristighosah kepada Rasul SAW. Min hadzal munafiq. Untuk menghadapi munafik itu. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW pun bersabda, innahu la yustaghatsu bi, sesungguhnya beristighatsah itu bukan dengan aku, wa innama, sesungguhnya beristighatsah itu bukan kepadaku, wa innama yustaghatsu billah, istighatsah itu hanya kepada Allah. Ini jelas sekali ya. Ini jelas sekali. Beristighatsah itu hanya kepada Allah. Kalau kita baca syarah yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan, maka di situ ada keterangan bahwa kenapa Nabi SAW tidak membantu para sahabatnya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, memang yang diminta oleh sahabat itu di luar kemampuan Nabi SAW. Jadi bantuan yang diminta oleh sahabatnya di luar kemampuan Nabi, sehingga Nabi tidak bisa membantu. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, Nabi bisa bantu, akan tetapi Nabi ingin mendidik para sahabatnya agar mereka memiliki ketergantungan hanya kepada Allah, jangan kepada manusia. Ini ada dua kemungkinan. Apa kemungkinan yang pertama? Permintaan yang diminta sahabat itu di luar kemampuan Nabi SAW. Maka Nabi memerintahkan agar mereka mintanya kepada Allah. Atau kemungkinan yang kedua, Nabi mampu untuk bantu, tapi Nabi SAW ingin mendidik para sahabatnya agar mereka itu membiasakan diri untuk minta bantuan tergantung kepada Allah, jangan kepada manusia. Tayyib, silakan ditulis. Tidak boleh beristighatsah kepada selain Allah. Tidak boleh beristighatsah kepada selain Allah dalam hal yang tidak dimampuinya. Dalam hal yang tidak dimampuinya. Saya ulangi, tidak boleh beristighatsah kepada selain Allah dalam hal yang tidak dimampuinya. Baca. Dalam hal yang tidak dimampuinya. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga
bab yang ke-13. Besok pagi insyaallah kita akan melanjutkan bab berikutnya, yaitu bab yang ke-14. Mudah-mudahan yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.